Takut dimarahi istri, seorang driver ojek online di Yogyakarta mengarang cerita bohongnya viral di media sosial. Kebohongan driver ojol berinisial AK itu terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan di lapangan. Ternyata, lebam di mata kanan AK bukan akibat kelitih, tetapi karena berkelahi dengan temannya. Di Reskrimum Polda Yogyakarta, Kombes Pol Ade Aryi Syam Indriadi menuturkan, setelah mengetahui informasi melalui media sosial ada korban kelitih, pihaknya langsung bergerak mengumpulkan informasi. Akhirnya, didapatkan informasi keberadaan driver ojek online tersebut. Dalam pemeriksaan, kata Kombes Pol Ade, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Ketika fakta yang diungkapkan oleh persangkutan disusun dan dilakukan prakonstruksi. Ade menjelaskan, AK terpaksa mengarang cerita demikian karena takut dimarahi istri akibat kerja tidak benar sebagai ojek online.